Terkait kedekatan yang kini kembali terlihat di antara Natasha Wilona dan Verrel Bramastra, membuat nama pengusaha muda Melvin Tenggara ikut menjadi sorotan. Bagaimana tidak, hal tersebut terjadi lantaran Melvin Tenggara saat ini tengah digadang-gadang sebagai pria yang tengah menjalin kedekatan dengan Natasha Wilona. Hubungan keduanya yang memang sudah berhasil mendapatkan banyak respon positif serta dukungan dari publik pun membuat Melvin Tenggara ikut dicecar pertanyaan oleh warganet terkait pemberitaan tentang aktris berusia 22 tahun tersebut. Masih membahas mengenai tanya jawab dari Melvin Tenggara kemarin yang menghebohkan publik gara-gara statementnya yang seakan menyindir pedas seseorang yang diduga kuat orang itu adalah Verrel Bramastra. Namun rasanya tak salah pula jika banyak pihak yang menduga bahwa statement culit Melvin tersebut ditunjukkan untuk Verrel Bramastra, di mana memang seperti yang kita tahu, jika Melvin Tenggara dan Verrel kini tengah perang dingin sepertinya terkait satu nama yakni Natasha Wilona. Melvin Tenggara lewat tanya jawab yang ia buat di akun Instagram pribadinya bersama dengan netizen kembali menggegerkan publik. Lantaran melalui tanya jawab tersebut, diketahui bahwa ada netizen yang kembali bertanya kepada Melvin Tenggara soal bagaimanakah tanggapannya terhadap orang yang membanggakan kesuksesannya tanpa uang dari orang tua. Yang sudah tentu, banyak netter lain yang kembali meyakini bahwa orang yang dimaksud tersebut menjurus kepada Verrel Bramastra. Namun Melvin tanpa pikir panjang lagi lantas menjawab pertanyaan dari netizen tersebut. Meskipun Melvin Tenggara sudah mengetahui arah pertanyaan netizen itu menjurus kemana, Melvin Tenggara yang sepertinya kali ini sangat menggebu-gebu tersebut kembali memberikan tanggapan panjang lebar dan lagi-lagi melontarkan statement pedasnya untuk orang yang dimaksud itu dengan alasan perilaku tersebut tidak dibenarkan. Rupanya tak hanya sampai di situ saja kehebohan warganet gara-gara ulah Melvin Tenggara tersebut, di mana kembali ada netizen lain yang justru menyarankan kepada Melvin Tenggara untuk berhati-hati jika saja nanti dirinya diserang oleh fan dari orang yang sedang mereka perbincangkan. Karena dari beberapa statement dan tanggapan dari Melvin Tenggara ini diakui oleh netter sangatlah pedas level 100.